Gokil Pak, prima jasa semua Pak. Ini di Pasena Raya. Smoking room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sahbudin Erwin di Pergi Jauh Naik Bis. Oke, hari ini pagi yang sangat dingin ini saya berada di Kuningan, tepatnya di Terminal Kertawangunan. Terminal tipe A Kuningan ini gede banget nih, luas banget. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat, mungkin ke Bekasi ya. Naiknya dari sini, dari dalam terminal, karena saya akan memilih bus Prima Jasa kali ini untuk menemani perjalanan kita semua menuju ke barat. Oke, karena untuk Kuningan itu udah terlalu banyak deh, yang Luragung, Sahabat, Tianegar, segala macam itu udah banyak banget tripnya. Dan kebetulan untuk yang trip Prima Jasa Kuningan ke arah barat, entah Lebak Bulus atau Bekasi, ini masih jarang. Jadi saya akan mencobanya bikin trip untuk kalian semua. Oke, jadi dia sistemnya nggak tiket agen segala macam, langsung aja naik. Oke, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai, tetap di saluran Sahbudin Erwin Pergi Jauh Naik Bis. Let's go, kita ke dalam lihat-lihat dulu. Nah, ini terminalnya sepi ya. Untuk bus-bus yang dari Luragung, dari pelosok-pelosok Kuningan itu ke sini hanya ngelintas, dia masuk tuh hanya ngelintas. Jadi yang standby di sini itu Prima Jasa, Damri, terus ada Citra Adi Lancar, setahu saya ya. Nah, ini dia lobinya Terminal Kertawangunan. Ini juga ada agen Damri situ. Damrinya ke Bandung, jurusannya ke Bandung. Citra Adi Lancar sebelah sana ya. Agen gokil, Prima Jasa semua sih dalamnya isinya. Itu Lebak Bulus. Lebak Bulus Kuningan itu AC ekonomi. Mau berangkat. Gokil Pak, Prima Jasa semua Pak. Bekasi banyak banget tuh. Bekasi, Cirebon, Kuningan. Nah, ini di Pasena Raya Amarta. Datang dia cuma lewat doang, nggak ngetem, nggak standby gitu, lewat terus pergi lagi. Nah, ini di shelter-shelter keberangkatan itu ada Citra Adi Lancar ke Jogja, lalu Damri Bandung Kuningan berangkat. Tapi ini unitnya unit yang bekas BRT gitu ya, ada penumpang yang naik satu tuh. Di Jogja Kuningan tuh menarik tuh. Dulu saya udah pernah bikin tripnya, cuman udah lama banget. Sekarang jam 7 pagi Pak. Ini suasananya enak banget. Oh iya, ini satu lagi nih. Sugeng Rahayu ke Surabaya, Kuningan Surabaya lewat Solo, Semarang, Cirebon. Dia kalau nggak salah ada 4 keberangkatan tiap harinya dari Kuningan. Sampai jam 12 siang nanti terakhir. Entah per 1 jam sekali atau per 1 jam setengah sekali. Startnya jam 7 ya mungkin ya. Citra Adi Lancar, tujuan Yogyakarta diberangkatkan.
sahabat sabar, tujuan Kalideres, Tanah Tinggi deh, Tangerang. Nah ini tarif-tarifnya nih Pak. Bekasi Kuningan 100.000 AC ekonomi. Dan itu ada tarif-tarif parsialnya. Tarif yang disesuaikan dengan jarak. Nah itu. Paling murah itu Cirebon Kuningan 13.000. Nah ini dalamnya nih Pak. Bersih banget, wangi terus. Kursinya belum kumel nih. Masih mantep, masih kokoh, ini bersih banget. Ini fasilitas lainnya adalah smoking room, ada smoking roomnya nih tuh. Jadi kayaknya suatu kewajiban deh kalau bus-bus yang mau ke Cirebon atau Kuningan itu harus ada smoking roomnya. Kalau saya perhatikan hampir semua bus ada smoking room. Itu aja sih, ini kursinya 2-3. Ini buatan mana ya, kayaknya buatan dia sendiri deh kursinya. Bersih Pak, biar ekonomi bersih, resik, wangi. Terus pada kenceng-kenceng banget nih. Biasanya kan kalau ekonomi itu kursinya pada goyang-goyang. Ini leg roomnya nih. Ini sekatnya juga asik ya, simple, sederhana banget. Yang ini unitnya bersih loh, sampai dashboard, kacanya bening banget, spionnya bening, mantep sih. Nggak tahu ini berangkatnya jam berapa, biasanya dia jadwalnya 45 menit sekali deh kalau nggak salah ya. Oh iya, tadi makan lupa. Tadi itu nasi buncis, sayur buncis ya sama udang terus gorengan tahu itu 10.000. Murah banget. Ini sini nih warungnya tuh. Pas deretan depan shelter Prima Jasa. 10.000 nampol. Mantap. Ini emang paling enak pagi-pagi itu nongkrong di terminal liatin bis gitu. Waduh, mantap banget. Terus habis itu jalan berangkat. Ini suasananya paling wow pokoknya. Enak banget. Ekonomi. Semarang lah kaya kasar.
biar. Ayo mulai santang-santang pasti sekolah di Ciwan mau makan. Ini siang lu sudah mulai. Ayo gue jualan. Mantap kan mana bentuk kau dengan nyuka. Itu arah ke tindang laut itu tuh lurus sono belok.
Di sini pos kontrol, terus bisa ke toilet dulu atau beli makanan dulu di sini, beli jajan.
Ya Bu, hati. Ya, pasar Palimanan. Thank you.
Pak, makasih Pak. Itulah tadi dia perjalanan saya dari Kuningan menuju Bekasi naik bus Prima Jasa. Perjalanan yang sangat menyenangkan dan lancar semuanya. Oke, total perjalanan itu kurang lebih 5 jam lah. Normal ya, normal. Bekasi Kuningan itu 5 jam sekitar begitu. Oke, terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai. Nantikan lagi perjalanan saya berikutnya. Tetap di saluran ini, saya Budi Nerwin pergi jauh naik bis. Salam gokil. Ciao.